Assalamualaikum wabarakatuh. Kembali lagi di Niko Channel. Kali ini saya akan membawa burung kegantangan, mau ngetes mental. Oke teman-teman, kita siapin dulu burungnya biar gimana digantangan bekerja atau enggak. Yang penting kita disiapin. Udah, kita kerodongin dulu buat persiapan bawa. Ayo teman-teman, kita langsung menuju gantangan. Oke teman-teman, kita udah sampai nih. Banyak sih yang udah pada. Sekarang kita beli tiket dulu ya. Beli tiket lovebirdnya dulu. Ya nih teman-teman, kita udah beli tiketnya nih buat dia nih. Kita udah beliin. Nunggu dua kali pertandingan lagi baru naik. Nih kita main di Baby Factor A. Nih Baby Factor A, sahabis Murai Batu A main. Kita tunggu aja ya teman-teman ya. Ya ini dia teman-teman, burung yang mau saya gantang. Kebetulan ini saya nggak pakai ekstra puding, jagung sama kangkungnya nggak pakai. Gimana, apakah dia mau bekerja atau enggak tanpa ekstra puding? Kita lihat aja teman-teman, semoga dia mau bekerja di gantangan ya teman-teman ya. Kita lihat teman-teman. Oke teman-teman, nih bentar lagi habis Murai Batu kita naik. Siapan dulu ini baru kita naik. Oke teman-teman, ini burungnya masih belum maksimal kerjanya nih, masih kepo di rumah sama dewasa. Dia mau bunyi di sini, dia ngejar-ngejar nih, masih ngejar kiri kanan ya. Nah. Oke teman-teman, setelah tadi kita main di baby burung nggak jalan, sekarang karena penasaran saya mainin di prospek dan kita lihat apakah dia mau bekerja di prospek atau tidak. Kita lihat aja teman-teman ya, kita tunggu hasilnya ya. Kenapa saya penasaran teman-teman? Karena apa? Di rumah burung ini ngelawan yang dewasa aja dia mau bunyi teman-teman. Tapi ditaruh di baby dia diem ternyata. Dan ternyata dia maunya di prospek. Ya feeling saya bener ternyata teman-teman. Nggak salah saya mainin baby saya ini di prospek. Karena apa? Karena ternyata dia maunya melawan lovebird dewasa atau yang lebih dewasa dari dia teman-teman. Ditaruh di lovebird prospek, dia ternyata malah bekerja teman-teman, dan hasilnya lumayan memuaskan sih, walaupun hanya dapat nominasi, tapi alhamdulillah udah mau bekerja teman-teman, lumayan. Ya ternyata poin saya sama teman-teman, sama juara 3. Oke teman-teman, nih saya lagi mau ngambil trofi dulu nih. Mau ngambil enggak sih piagam nih. Kita mau ngambil piagam dulu. Ke dalam. Ini dia. Om, ambil yang nomor 13 dong, yang badai. Juara apa itu? Prospek. Ini lumayan masih nominasi.
4 besar. Nahan-nahan kentut juga. 4 besar. Oke, siap. 26 tadi Om ya, maaf ya Om. Oh apa Om? Ya, Om. Biasanya jadi foto. Enggak. MP yang dipoto jadi. Nah, ini saya mau masukin ke vlog saya. Oh. Oh iya. Makasih Om. Luar biasa. Hidau mania mantap. Oh, ya, gantian sama Om ya. Iya. Iya. Dia masukin ke Facebook saya nanti. Oke. Okay. Iya. Oke, okay, Om. Makasih Om ya. Makasih Om. Oke. Okay. Saya dapat. Makasih juri yang udah mau bekerja. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.